lagi denganku, Pikin Krim. Roblox Blade Ball. Game ini lagi populer loh kawan. Dan setiap ada hal yang populer aku harus ikutan supaya aku gak ketinggalan update. Gua kan anaknya paling kekinian nih. Ya setelah aku lihat-lihat gamenya itu tentang ya lempar-lempar bola, pantulin kayak bermain bola tenis. Aku paling jago lempar-lempar masalah. Dan kalau misalnya gagal kita mati. Sangat tidak menyeramkan. Lah kok jadi ramen gini? Bentar-bentar tadi di spectator gak kayak gitu coy. What? Dia mati. Ini kenapa jadi battle royale kayak gini? Aku tidak siap. Aku bakal mojok menjauh dari pemukiman supaya aku gak kenapa-napa. Piung, piu, piu. Ya udah aku jadi penonton, selamanya penonton lah. Kenapa serem banget woy? Kok aku jadi minder gini coy? Aku jadi gugup coy. Jadi nervous. Enggak, jangan kesini dah. Please, jangan lempar masalahmu kepada aku. Kita menjauh aja. Gila, strategi kita bekerja loh guys. Ya betul, kalau di sana ada masalah, jangan dideketin. Dinargetin aku. Aku jago. Haha, kamu yang mati. Itu tadi orang yang lempar bola ke kita, guys. Itulah hukum karma, makanya jangan nargetin aku. Nah, ini masalahnya siapapun bisa menerima bola ini ya. Ini harus full fokus, guys. Soalnya kalau nggak fokus dikit aja, meninggal. Dan aku nggak mau meninggal ya. Masalah ini bola bisa belok-belok, guys. Nggak lurus doang, no. Bisa muter gitu, what? Ini fisikanya gimana? Bentar. Jangan ke aku mulu kocak, ke yang lain parah. Aku gak mau ikut campur dalam hal ini coy. Kalian ribut-ribut aja. No! What? Aku udah timing dengan benar. What? Tidak, Pepe. Kenapa pedang dia keren banget? Bahkan katak aja punya pedang yang lebih keren dari aku. Mari kita rating pedang orang ya. 8 dari 10, 9 dari 10. Aku 1 dari 0. Ya pasti itu alasannya. Gak mungkin aku kalah begitu aja guys. Pasti ini semua gara-gara pedangku. Gimana cara dapetin pedangnya? Cepat kasih tahu aku. Oh gacha. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah gacha ya guys ya. Aku pengen dapet crescendo. Kita putar. Yes. Cepat. Mana? Mana rodanya? Kenapa langsung main? Tidak Pepe. Katak tidak. Katak meninggal. Kurang ajar kalian. Bentar. Aku baru main. Kenapa datang ke aku? Tidak. Jangan datang aku. Pertanyaannya apakah aku dapat pedangnya barusan? Gak muncul coy lingkaran gacanya. Tidak. Aku hanya ingin pedang keren seperti kalian. Tapi kenapa aku ada di medan perang seperti ini? Begitu menyeramkan. Oh kita bisa lompat-lompat. What? Anjay. Ya gak tahu ya. Pokoknya tadi aku jump shot. Jadi kayak keren aja gitu. Ya yang penting kita timingin semua aja ya guys ya. Dipikir gue bakal lengah. Tidak. Sini lu maju. Nah. What? Aku udah timingin dengan benar. Scam. Ini settingan. Game ini settingan. Enggak. Ini pasti semua gara-gara aku belum dapat pedangnya. Cepet. Aku beli 5 spin. Masa 5 kali spin gak dapat pedang sama sekali sih? Ayo dong. Yes. No. Aku mau crescendo. Ayo dong. Ayo please. Returiti. No, kenapa instant spin? Gua gak butuh instant spin. Aku perlu yang lebih bagus. Ayo cepat. Kasih aku yang lebih bagus. No, aku belum siap berperang. Oke guys, ada yang bilang bagusan di sini tuh pakai shift lock ya. Nah, gimana caranya? Sabar. Gua masih nyeting shift lock. Gimana caranya, coy? Nah, ini shift lock. Nah, ini pasti alasannya kenapa tadi kita kalah ya. Udah kuduga pasti ini semua tentang pedang. Yo, cepat berikan aku pedangnya. Yang bagus, please. Aku gak butuh koin. Gimana cara dapat pedangnya? Oh, di sini ada premium crate, guys. Oh, kita bisa 100% dapat pedang di sini kah? Nah, gini kayak bilang, nah. Buat tulang. Buat. Wah, aku punya tulang yang bersinar. Yang lain pedang, aku bawanya tulang. Kayak pengen ngajak anjing peliharaanku jalan-jalan. Apaan sih? Ngomong-ngomong kita juga punya ability. Gunanya buat apa dah? Bisa dites gak? Ya kita coba tes in game aja ya guys ya. Oh bolanya kaku. Nah let's go. Ini saatnya bermain. Yang penting berhati-hati ya guys ya. Kita harus fokus nih sama nih bola. Kalau merah langsung siap-siap untuk kita pukul ya guys ya. Oh my god, mana sih? Ini begitu cepat coy. Begitu cepat. Iya ini permainan anak muda ini coy. Terlalu cepat. Astaga, what? Masa bisa begitu kawan? You know what? Aku bisa pakai ability nggak? Bisa coy. Bisa menghindari. What? Oke, fokus. Bolanya merah langsung kita pukul ya guys ya nanti ya.
lama ya nggak ke kita sama sekali, ya udahlah santai aja. What? Gue lama-lama beli Nebula Sight nih, ini yang game. Gue beli dah single sword aja guys, kita tes beli yang single sword. Nggak nanggung-nanggung dah. Ayo maju loh, maju loh. Gue bawa ini, hah? Bukan bola yang gue pukul, nyawa lu yang gue ambil. What the heck man? What the? Aku lagi minum. Aku lagi. Biar kayak aku masuk lagi, tidak. Tidak, sempak. Itu tidak bagus untuk debut pedangku. Kenapa aku payah banget dalam game ini? What? Nah, oke, ayo kita mulai bermain ya permainannya. Kuncinya di sini itu adalah jaga jarak ya. Omonglah, ini aku juga noob anjir baru main. Ngomongnya udah kayak pro player aja. No kan? Serem banget sih bola apaan? Oh my god, apaan ini? Oke, okay, jaga jarak. Oke, okay, jaga jarak lagi. Jaga jarak lagi. Oke, okay, jaga jarak lagi. Nah, oke, okay, jauhan dikit. Jauhan dikit. Kita jaga jarak. Ini loh, targetin loh itu yang di kiri diem doang. Yaudahlah, mereka main bola, gua menjauh lah. Jangan kesini. Nice. Oke, okay, oke. Okay. Yang penting jangan ngarah ke aku ya. Oke, okay, bukan ngarah ke aku. Mereka yang duel. Lah, kenapa malah ke aku? Yes. Oke, okay, okay, satu lawan satu guys. Here we go. Kita menjauhan dikit. Kita jaga jarak guys. Kita jaga jarak. Nah, aku banyak gaya. Aku banyak gaya. Kebanyakan gaya, cok. Tidak, lagi. Lah, ini kenapa pada pilih dua tim? Buat apa dua tim? Klasik lah gelut kita. Kenapa jadi dua tim semua, cok? Gue belum merasakan kemenangan. Masa udah main tim sih? Ya udahlah, nggak apa-apa coy. Tim gue mati lah. Tim gue meninggal, cok. Tim gue udah meninggal. Oh, bentar apaan ini? Sebentar, aku bingung coy. Oh, two teams. Ada tim merah, ada tim biru coy. Kaget, kirain timku udah meninggal. Kirain satu tim dua orang isinya ya. What the heck man? Ternyata ini ada tim biru, ada tim merah. Oh, ada mode lainnya juga. Oke lah, nggak apa-apa. Ayo tim. Please, tim merah. Ayo, tim merah kalian pasti bisa. Nice. Habiskan tim biru. Nice. Targetin itu tim birunya. Targetin yang biru. Nice. Oke, dikit lagi guys. Tim biru semakin sedikit ya guys ya. Yuk, kalah aja yuk dong. Tim biru dong. Ayo. Kenapa aku malah ngedes anjir. Serem juga. Itu dia men. Anjay, belok dong. Belok dong bolanya. Belok dong bolanya, ngeri juga. No, teman kita, ayo. Satu lawan tiga nih, kita harus bisa nih. Oke, sini lo maju lo. Oh dia pakai skill, oh my god bisa belok gitu dong. Hati-hati. Fokus. Oke, okay. Jangan sampai telat ya guys ya. Kayaknya kita harus pakai skillnya duluan. Stand off, tinggal satu lagi nih. Yes, menang jalur di carry. Tapi gitu-gitu aku juga ada lah ya guys ya. No. Nambah kill, ada lah. Ada dikit-dikit lah ya guys ya. Kayak ikut andil dalam tim, lumayan. Ternyata gitu ya rasanya menang. Enak. Ya cuman menangnya secara tim ya. Kapan ya aku bisa menang secara klasik seperti ini? Aku akan berusaha guys. Anjay. Gila, mekanik dulu bos. Nice, oke. Okay. Di aku lagi. Ya, sini lo maju lo. Maju lo mau mukul ke gua? Gua siap. Kita gelut-gelut aja lah, iya. Daripada tangan dingin ya. Mending kita langsung gelut aja, cuy. Tanpa basa-basi. Sini lo maju lo. Oh, itu ngapain AFK di sana, coy? What? Oke. Okay. Mana bolanya? Nice, oke. Okay. Ini semakin sengit di sini ya. Oh. Kemana? Oh, ke atas itu. What? Bisa gitu dong? Kok bisa gitu sih? Aneh banget coy. Oh, bolanya kaku cuy. Oke. Okay. Siap, nice. Dapat satu. Mana lagi nih? Kenapa jadi sengit gini dah? Hah? Dipukul lagi. Ini kenapa pada main di atas sih? Curang banget coy. Mainnya nge-cheat anjir main di atas. Oke. Okay. Aku udah tahu nih timingnya. What?